Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Seperti biasalah, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya. Share ramai-ramai dan juga sertai telegram saya, iaitu telegram Regi Jesse Rita Odin, dan saluran Patreon saya. Pergi ke patreon.com dan cari Regi Jesse Rita Odin. Baik, lagi isu BlackRock ya. So saya tidak akan beri kronologi peristiwa menyeluruh, tetapi secara perkara-perkara pentinglah, secara amlah. So ada pendedahan tak lama dulu bahawa syarikat lapangan terbang Malaysia MAHB akan ya ada pemilik milikkan daripada pihak asing, pihak luar. Ya, maknanya akad saham ni akan dimiliki oleh syarikat lain, pihak lain, dan kita dapat tahu antaranya dari Amerika Syarikat. Dan ini melibatkan sebuah syarikat, ya, bukan hanya dari Amerika Syarikat, tetapi ianya dikaitkan dengan sebuah lagi syarikat yang didapati menjual senjata kepada Israel yang seterusnya digunakan dalam perang di Gaza yang telah mengorbankan nyawa orang Palestin. Dan kita menganggap diri kita, Malaysia ya, sebagai pro-Palestin, memperjuangkan hak Palestin. So, memang isu ni jadi sensitif atas dua perkara. Saya secara peribadi sudah suarakan, saya rasa benda ni tidak di it's not being approached correctly oleh semua pihak maupun pembangkang, sebab dua isu berbeza. Pertama adalah penglibatan Amerika Syarikat. Tak kira dia sokong, dia ada kaitan dengan syarikat yang membekal senjata kepada Israel ke tidak ke, tetapi penglibatan Amerika Syarikat. Kerana kita tahu Amerika Syarikat ada niat sejak dulu lagi untuk membuat pengawasan di kawasan perairan di sekitar Semenanjung Malaysia, khususnya Sabah, Laut Cina Selatan, kawasan-kawasan Laut Cina Selatan, Selat Melaka dan Selat Melaka. Kerana Amerika hendak merencatkan ya ekonomi China, dan dia hendak membuat pencukaian di kawasan perairan dengan atas alasan pemantauan keselamatan ya dan sebagainya. Dan juga hakikat bahawa lapangan terbang adalah pintu utama masuk ke negara, dan ianya cukup sensitif dan perlu di bawah pengawasan 100% Malaysia. Dan lebih-lebih lagi bila bawa syarikat dari Amerika, dia akan dapat data, dia akan dapat atau ada risiko data boleh di sensitif boleh diperolehi oleh Amerika untuk pemantauan di kawasan sini, di negara ini, dan dia boleh pengaruhi keputusan-keputusan yang secara tidak langsung melibatkan kedaulatan negara, keselamatan dalam negara. So amat aneh bila melibatkan satu syarikat dari Amerika. Dan ditambah pula ianya melibatkan satu syarikat yang sah berkait langsung menerusi pemilikan saham kepada satu lagi syarikat yang membekal senjata dan akhirnya membunuh rakyat Palestin yang kita dakwa kita perjuangkan. So semuanya tak masuk akal. Semuanya menunjukkan dasar negara kucak-kacir, dan ini adalah satu kepentingan awam. Ya, melibatkan pintu masuk negara. So rakyat tak puas hati. You can see it on the internet, you can see everywhere. Okay. Now, mula-mula bila berita ini tersebar, seperti juga banyak perkara lain, mulalah penudingan jari kepada rakyat, kepada pembangkang, jangan fitnah, ini tak betul dan sebagainya.
Tetapi akhirnya MAHB sendiri membuat pengakuan dan benda itu terbukti betul. Bermakna terang-terang telah terbukti ada penipuan di belah kerajaan. So, benda ni diselindung. Bila benda ni diselindung, ini menimbulkan tanda tanya apakah lagi yang diselindungi? Apakah motif perlunya bekerjasama melibatkan syarikat asing ini? Dan itu pun dalam keadaan seperti yang telah disuarakan oleh Tun Mahathir, dalam keadaan MAHB ini bukan menanggung kerugian. Yeah. So, itu secara am lah kronologi yang berlaku. Now, pada 4 hari bulan Jun, seorang ahli MKT UMNO, MKT ni badan penggubal dasar tertinggi dalam UMNO, kira kalau dari MKT ni memang yang duk ada ni memang orang Zahid lah. Okay? Dan anda tahu bagaimana Zahid sedang mengawal UMNO. Dan ini pun orang kuat UMNO, orang kuat Zahid. Dulu dia adalah ketua dalam jabatan yang kini dikenali sebagai JCOM, yang pada ketika itu berfungsi sebagai badan propaganda UMNO di bawah pentadbiran Najib, iaitu Puat Zarkashi. Tetapi Puat Zarkashi membuat satu kenyataan yang cukup baik pada 4 Jun, iaitu penglibatan BlackRock ini dia menyangkal penjelasan yang diberikan oleh Tengku Zafrul dan memberitahu bahawa ada perbezaan antara pegangan BlackRock dalam Apple, kerajaan dan sebagainya. So dia memang secara jelas, secara terang menunjukkan MKT UMNO ini, watak utama dia ini boleh dikira juru cakap dia lah, tidak setuju dengan BlackRock, dengan penglibatan BlackRock. Maknanya tidak setuju dengan kerajaan dan tidak setuju dengan Perdana Menteri. Yang aneh, ini orang kuat Zahid, tetapi Zahid adalah orang nombor dua dalam kerajaan. So, dari situ kita boleh dapat tahu ada ketidakserasian masalah dalaman. Kita boleh tahu. Dan hari ini pula, kita ada kenyataan daripada Ketua Pemuda UMNO yang saya tak nak masuk detail apa dia kata dan sebagainya, menyerang kerajaan. Saya baca, saya memang nampak dia serang kerajaan berhubung dengan penglibatan BlackRock. Now, of course, UMNO is hypocrite. Mengapa saya kata UMNO hypocrite? Bukan isu ni je. Banyak isu bertentangan dengan pendirian-pendirian UMNO selama ni, bertentangan dengan perjuangan UMNO selama ni, meresahkan rakyat, tetapi UMNO bising sana, bising sini, tetapi dia tetap mahukan kerajaan ini bertakhta. Dan kita tahu mengapa. Benda ni bukan didedahkan orang lain. Didedahkan oleh Zahid sendiri sebelum PRU15 bahawa semuanya berkisar di sekitar kes mahkamah dia dan kes-kes yang mungkin dihadapi oleh pemimpin dari MIC khususnya, yang Zahid beri gambaran ada kesalahan dilakukan. Okay. So it's hypocrisy by UMNO. Memang hipokrit. Tetapi apapun, nampaknya ada masalah dalaman. Okay. So, PM, Perdana Menteri, bila dia buat kenyataan, sekali lagi dia tuding jari kat pembangkang. Tapi yang duk beri tekanan adalah dikira orang-orang dia. Zahid tak buat kenyataan, tapi yang dikerah, saya kira dikerahlah. Melainkan Zahid keluar kenyataan, dia tegur Puat Zarkashi, dia tegur Ketua Pemuda UMNO. Bila sahaja pemimpin-pemimpin ni menyerang kerajaan, Zahid diam. Dan ini orang-orang tertinggi dalam UMNO. Okay. So, nampaknya ya, PM berdepan dengan rintangan dari dalam. Ini adalah satu bentuk ketidakstabilan. Bila pelabur lihat, boleh tak pelabur yakin? Ini satu faktor yang mungkin menjelaskan mengapa kerajaan akan cerita benda-benda yang baik, tapi kalau kita lihat segala apa atau majoriti ranking badan-badan dunia, dia buat ranking ini, ranking itu, semuanya menunjukkan Malaysia makin merosot.
pelabur takkan yakin. Dia lihat dari dalam ada masalah ini. Okey, pendirian saya berhubung isu BlackRock ni macam ni. Kalau BlackRock terlibat, rakyat perlu tentang habis-habisan kerana ini maruah negara, melibatkan kedaulatan negara. Bila dah sampai kedaulatan negara dan maruah negara, ini dah cerita lain dah. Perlu pertahankan perkara ni, dan sehingga hari ini tidak ada sebarang penjelasan daripada kerajaan. Tidak ada yang boleh menjelaskan mengapa perlunya BlackRock dilibatkan. Tak ada. Kosong. Kosong. Tak ada. Ya. Bila tanya, akan tuding jari. Liberal International, ingat lagi tak? Memang sah. Dia adalah ahli penuh Liberal International. Memang sah. Bukan orang lain yang buat kenyataan, orang dia yang buat kenyataan, memang sah. Tapi diugutnya rakyat, dituding cari sana sini. Walhal benda tu bukan rakyat yang pergi masuk Liberal International tulis. Ya? Bukan rakyat yang pergi ke Bloomberg dan tulis berkenaan dengan apa-apa yang ditulis oleh Bloomberg. PM kata ambil tindakan, mereka yang dinamakan ambil tindakan. PM sendiri tak ambil tindakan, dia sendiri pergi pentas Bloomberg, dia sendiri kata benda ni nak move on. Banyak benda mencurigakan, tak apa. Tapi isu ni tak boleh kompromi. Banyak isu boleh kompromi sebab kita tahu there is nothing you can do. Ya, kerajaan ni dah bertakhta, tak boleh nak buat apa. Tapi isu ni saya secara peribadi tidak boleh berkompromi. Saya kira tak ada siapa harus berkompromi. Ya, sebab itu walaupun saya nampak UMNO ni hipokrit, memang hipokrit tegar. Tapi dalam hal ini saya terpaksa bersetuju dengan UMNO. Saya terpaksa bersetuju dengan semua watak-watak yang telah menyuarakan penentangan terhadap isu ni. Dan saya nak tegaskan sekali lagi, tiada kompromi dalam isu ni. Ia melibatkan kedaulatan negara. Ini dah jadi bagi saya lah, sama seperti zaman Malayan Union, di mana British cuba tekan agar benda yang tidak dipersetujui oleh orang-orang Melayu dilakukan. Akhirnya menerusi penentangan Malayan Union dapat di proposal Malayan Union dapat ditangkis, digagalkan. It is to that level. Bagi saya secara peribadi, ini dah seperti, ini adalah satu percubaan langsung campur tangan kuasa luar. Dan tak ada rasional yang saya boleh, melainkan esok kerajaan beri satu sebab yang masuk akal mengapa perkara ini perlu dilakukan. So itu sahajalah penjelasan saya, pandangan saya. Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga.